Video pelukan mesra Lionel Messi saat ini tengah viral di berbagai media sosial. Melihat kemesraan itu, tampaknya Cristiano Ronaldo tidak memiliki rasa iri kepada Messi. Dua ikon sepak bola dunia itu kembali bersua sebagai lawan. Mereka saling berhadapan di laga persahabatan antara Riyadh All Star vs PSG pada Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berlangsung di King Fahd Stadium, Arab Saudi itu, Cristiano Ronaldo yang membela Riyadh All Star sejatinya tampil menggila usai mencetak 2 gol. Sayangnya, 2 gol yang dilesakkan Cristiano Ronaldo tak mampu membawa Riyadh All Star meraih kemenangan. Sebab, PSG berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 5-4. Lionel Messi yang tampil untuk Les Parisiens julukan PSG, turut menyumbang 1 gol di laga tersebut. Menariknya, terdapat sejumlah momen haru di pertandingan tersebut. Cristiano Ronaldo tampak memberikan pelukan ke para pemain PSG yang notabene ia kenal seperti Sergio Ramos, Neymar Junior, dan Kylian Mbappe. Tak hanya ketiga pemain tersebut, Cristiano Ronaldo juga memeluk mesra sang rival abadi, Lionel Messi. Hal itu seakan-akan menandakan persaingan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi berakhir. Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi selalu bersaing di setiap musim selama bertahun-tahun. Baik itu persaingan mengejar gelar top skor, trofi tim, ataupun penghargaan individual seperti Ballon d'Or. Akan tetapi, Cristiano Ronaldo tampaknya sudah memasuki penghujung karir. Sebab ia kini tidak lagi memperkuat tim Eropa, melainkan Al Nassr yang berada di Arab Saudi. Ronaldo yang sebelumnya tanpa klub usai kontraknya bersama Manchester United diputus pada November tahun 2022 lalu kemudian menandatangani kontrak bersama Al Nassr. Hal itu menyusul wawancara kontroversialnya dengan jurnalis kenamaan Inggris, Piers Morgan. Melihat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang kembali bertanding di satu lapangan sebagai lawan, tentu membuat para pencinta sepak bola dunia teringat akan persaingan mereka di Eropa beberapa tahun lalu.